Anginnya main nih, Bah. Tak ngerti kemana sih, etak lah. Enggak parang? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Ini saya pulang lewat jalur Padasan teman-teman. Lewat jalur Padasan. Ini ya. Lama tidak ngevlog ke sini teman-teman. Jadi saya kangen banget untuk lewat ke sini. Pak. Okay. Paling murid teman-teman. That is not you. Guys, ini adalah jalan ke arah Padasan. Bentar, saya mau cek kamera dulu teman-teman. Jangan sampai kamera itu mati saya dulu. Wah, oke, okay, sip. Ini full vlog pokoknya. Oke guys, ini full vlog. Sungainya tuh, sayang kamera saya nggak ada di sini, nggak ada di helm, jadi nggak bisa. Jadi kita mau nanjak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba jalur yang sama teman-teman. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah gigi dua saya kuat? Enggak, harus oper guys. Nah, ini saya lewat di belantara ini hutan. Ini masih masuknya, ini udah masuk Wonoharjo teman-teman. Ini udah masuk Wonoharjo. Nah teman-teman, ini ya, ini kan jalan tol teman-teman. Ini kalau hujan licin banget ya, yakin saya nggak bohong. Ini kalau hujan licinnya, wah wow. Ini licin banget kalau hujan. Nah ini, kalau buruk-buruk di gunung kayak gini teman-teman harus hafal medan seperti ini setiap harinya. Pak, harus hafal medan kayak gini setiap hari. Pak, nih, ini kalau hujan, wah licin banget teman-teman. Ini kalau hujan licin banget ini. Beneran, saya nggak bohong ini. Jadi saya gigi satu ya, karena motor saya nggak bisa dipasang untuk gigi dua. Nih, saya mau masuk ke area kepetek guys. Saya mau masuk ke area kepetek.
Saya harus permisi di sini. Permisi nggih, Pak. Pak. Permisi, Mas. Oke, guys, kita mau nanjak ini. Ini tikungan. Wah, ini mantap banget. Nah, ini licin banget nih kalau musim hujan nih, jalan ini. Yo, siapa yang pernah ke sini komentar. Ini adalah pemandangan di sini, teman-teman. Saya pengen beli GoPro, teman-teman. Saya taruh di helm biar pemandangannya bagus. Oh ya, teman-teman, yang baru menemukan channel ini, tolong silakan like, share, dan subscribe. Tinggalkan komen. Karena saya masih pemula, mari kita dukung biar channel ini berkembang ya. Biar channel ini semakin berkembang, teman-teman. Ya, ini kita mau nanjak nih jalanannya ya, full rock batu. Lihat nih teman-teman, jalannya batunya nih. Iya. Nah, ini guys. Ini memang saya sengaja posisinya itu posisi siang menjelang sore nih, teman-teman, biar teman-teman menikmati perjalanannya. Bentar, saya cek dulu kamera, guys. Oke, masih, guys. Lanjut gas. Oh, dulu ini jalan ya. Nih ada tiang listrik di sini. Bayang nggak bagaimana cara membuat tiang listriknya, kan? Nah, nih guys, kita mau nanjak, guys. Siapa? Mantap jiwa. Ini jalannya batu, guys. Apakah harus motor trail yang lewat sini? Motor biasa aja lah. Wah. Ban saya. Wih, mantap nggak? Ditata sih, guys. Orang ini, orang sini setiap hari. Nanjak, teman-teman. Ini licin bakal hujan, teman-teman. Ada lumutnya nih, bekas lumut.
cuy. Tuh ini baru taruh ada truk ya, kita mau nanjak teman-teman. Ini rumah di kosokan nih, ini rumah kosokan ini. Kalau hujan ini licin, kalau hujan ini hujan. Hujan licin teman-teman, kalau hujan sini licin banget. Nah ini pohon karet nih, getahnya nih. Ini getah karet nih ya, ini adalah pohon karet tuh. Wah besar banget ya, ini disadapi karetnya aja tadi. Kali Petuk sana. Nah, sana ke Wanasari. Kita ke arah kiri Wanasari. Thank you.
pikir saya itu adalah tebing ini. Wah, tebing tuh tinggi banget ya tebingnya teman-teman. Nih longsor itu ya, di sini tuh harus serba waspada teman-teman, jangan sampai bannya itu terlalu kempes, jangan sampai bannya terlalu keras. Menurun teman-teman, kita akan turun di sini nanti. Ini turunan curam teman-teman. Ini kalau musim hujan lumayan juga di sini. Ini kalau musim hujan lumayan sini. Sampai ya, ini masih Wonoarjo, jadi saya belum turun gunung ini. Saya belum turun gunung. Kalau yang nggak biasa lagi ini ngeri. Yang nggak biasa lewat sini pasti bilang ngeri teman-teman, karena ini licin, ini sebelah sini ini licin, jam-jam ini licin. Kalau hujan lagi lumut ya. Kita mulai nurun guys. Ini kalau dari bawah ini wah lumayan kenceng ini guys. Ini jalan sini guys, kalau nurun wah, kalau hujan licin banget. Sini, nah ini makanya kenapa kalau di gunung nggak boleh ban terlalu keras. Kalau lagi nurun kayak gini loh, biar punya grip yang teraman ya. Jangan terlalu keras, tapi jangan terlalu kempes. Thank you.
pernah tersesat di sini. Ambil kiri guys, titik. Nah ini udah aspal. Berarti ini sudah masuk ke Wanasari. Ini adalah Wonosari Wonoarjo. Ini alamannya mantep. Kan jalanannya ayo kita gas. Mau turun guys. Ya, turun. Kenapa harus klakson? Ya karena itu kalau kita papasan. Nah, jalannya enak banget ini guys, sirkuit Motegi. Kita mau sampai guys. Kita mau sampai. Turun, lihat tuh pemandangannya. Lihat pemandangannya guys. Mantap. Ini raungan tiga di sini. Oh ya teman-teman, tips untuk menurun dari tanjakan, jangan gunakan sekitar tinggi dan jangan gunakan sekitar rendah ya, paham ya. Jangan gunakan sekitar tinggi, jangan gunakan sekitar rendah. Karena kalau tertinggi, kita akan kewalahan ngerem, dan terendah jika nggak kuat, kita akan ngelos. Gitu. Nah, teman-teman, kita menurun. Oke, guys. Tikungan tanjakan turunan jadi satu ini. Tikungan tanjakan turunan 3T. Oke, kita sampai di bawah ini sudah.
Oke guys, kita sudah sampai di bawah ini. Oke guys, kita mau sampai ini. Guys, jalanannya guys. Thank you.
Ya, penuh, Mas. Angel ya. Puluh ya, pas langsung dilayani ya, pelayanannya bagus, ini cepat pelayanan bagus, pom bensin hijau nilai 9,8. bintang 5. Agar saya mau ambil kanan mau belok ini, tapi masuk di hijau. Jadi teman-teman, pengalaman naik ke gunung, wah sangat menyenangkan teman-teman. Motor-motor yang bisa diajak ke gunung itu untuk diampas kayak gini tuh nggak bakalan itu lah, nggak bakalan kaget. Terus jika motor-motor ampas dibawa ke gunung itu yang bikin kaget gitu loh. Ini shocknya juga jadi lentur ini ya, biasanya saya mau mampir dulu sebentar ke warung ini nganter juga. Sampai 4 berikutnya.